Saudara Lun, seorang pria di Pekanbaru Riau berinisial I ditangkap karena membakar kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Riau Selasa 1 Februari 2022. Pembakaran dilakukan karena I kesal istrinya yang merupakan pegawai Bapeda Riau masuk kerja saat hari libur Imlek. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Pria Budi menjelaskan, awalnya istri I mengaku masuk kerja di hari libur. I kemudian mencari istrinya itu hingga ke kantor. I memaksa masuk serta mengancam sekuriti dengan senjata tajam. Pelaku kemudian naik ke lantai 2 dan membakar sofa. Setelah itu I kabur meninggalkan kantor. Menurut Budi, istri pelaku bekerja di Bapeda Riau. Motif lainnya masih belum diketahui. Pelaku kemudian ditangkap di rumahnya yang berada di Jalan Sutomo Pekanbaru tak lama usai beraksi. Polisi hingga saat ini masih memeriksa I. Polisi menduga kantor tersebut sengaja dibakar. Dugaan itu terbukti dengan ditangkapnya pelaku tak lama setelah kejadian pembakaran kantor Bapeda Riau tersebut.